Ya macam-macam sih sebetulnya, kalau kayak ada lubang terus ditambel, terus udah gitu kayak sekarang ini yang saya kerjain ini minta diputihin gigi saya, karena awalnya memang agak coklat kan, udah mulai coklat gitu loh. Usia saya kan juga udah 40-an, makanya mulai kuning, makanya saya perawatan pemutihan gigi. Penting banget, karena kalau misalnya kita nggak merawat gigi, buat saya pertama kalau udah sakit gigi rasanya ampun-ampun. Yang kedua saya juga membersihkan karang gigi. Nah itu kan kalau udah dibersihin lebih nyaman gitu. Terus kayak gitu juga bau mulutnya juga berkurang. Dari saya masih usia ya 20-an, mungkin dari kecil saya juga udah perawatan gigi, tapi kalau saya pribadi yang mengerjakan ya mungkin dari usia saya mulai kuliah lah gitu. Pastinya lebih nyaman, terus udah gitu juga nggak punya keluhan sakit gigi, terus ya lebih pede lah pastinya. Kalau seperti tambal gitu, saya sih kayaknya sekitar 500 sampai 1 juta. Cuma kalau yang sekarang saya kerja ini whitening, itu antara 1 sampai 2 juta.